Saya sebagai bukan Islam selalu sebut Halimah Allah. Dalam lagu kebesaran negeri Kedah, saya memulakan dengan nyanyian Allah selamatkan Sultan Mahkota. Cuba bayangkan kalau tidak boleh guna, macam mana saya nyanyi lagu kebesaran Kedah? Maksud Tuan Guru adalah jangan guna Allah dalam konteks yang berniat jahat, yang berlain dengan erti makna Allah. Contohnya bagi brand, kalau kita bagi brand kepada kasut dan memijak Allah tu, itu tak bolehlah. Kesimpulannya, walaupun undang-undang membenarkan, kita harus mengelakkan penggunaan Allah untuk menjelaskan Tuhan yang berlain daripada Islam kerana dia akan menimbulkan kekeliruan. Kenapa Apek berpendapat sebegini sebagai Cina? Satu falsafah Cina yang diutarakan oleh Confucius, Confucius dalam buku berjudul Zhongyong, Kesederhanaan. Ji so bu yu, wu shi yu ren. Maksudnya kalau jangan lakukan apa-apa yang anda tidak mahu dilakukan ke atas anda. Saya sebagai seorang penganut agama Buddha sekarang, tentunya tak mau orang yang beragama lain menggunakan perkataan Buddha dalam agama mereka sewenang-wenangnya. Saya juga percaya bahawa orang Kristian tidak akan berlalu ataupun berasa senang kalau nama Jesus Christ digunakan oleh agama lain yang menafikan baginda disalibkan dan menanggung dosa bagi semua manusia. Kamu juga rasa kurang selesa kalau orang lain pakai Jesus Christ, kan? Kalau kita tak mau orang lakukan ini terhadap kita, jangan sekali kita lakukan kepada orang lain. Itu sahaja pengulasan Apek Cina dalam isu kalimah Allah. Terima kasih.